Di sebelah kanan saya, selamat malam semuanya. Izin bertanya dulu ya, tadi kan sudah berbincang di belakang sama Mas Luki. Mas Luki betul ya? Mas Luki mungkin bisa mewakilkan semua, melihat jalannya pertandingan tadi di dalam seperti apa sih Mas? Wih, luar biasa sekali permainan Indonesia. Jarang-jarang kita bisa bermain dengan juara dunia gitu ya. Tapi ini adalah pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan bukan hanya dengan Argentina saja, Indonesia bisa lawan dengan negara-negara besar lainnya. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa makin meningkat. Oke, luar biasa semangatnya masih membara sekali ya, walaupun sudah selesai. Nah, tadi kalau saya memantau dari luar begitu mendengar gemuruh sekali ya di dalam ini seperti apa sikonnya sih Mas, kalau melihat tim skuad Garuda atau skuad Garuda ini bermain di dalam tuh seperti apa tadi? Pertandingannya luar biasa, bagus. Apalagi pas Arhan main, wih, luar biasa itu. Tendang apa lemparan ke dalamnya? Memang luar biasa. Beberapa kali lemparan ke dalam dari Arhan itu bisa hampir mencetak gol. Dan itu yang bikin teman-teman di lapangan apa di stadion bergemuruh. Ya, terima kasih Arhan. Mudah-mudahan kedepannya bisa mencetak gol buat teman-teman yang lainnya. Oke. Okay. Selain itu siapa lagi yang Mas amati nih mainnya menjadi perhatian begitu ya untuk timnas Indonesia? Asnawi juga luar biasa permainannya. Cuman sayang ya body kalah body kali ya. Asnawi kecil tapi ya nggak apa-apa. Ini pengalaman. Nextnya kita bisa main lebih baik lagi. Oke, ini berganti dengan Argentina nih. Cara kalau Mas Luki sendiri melihat Argentina bermain pada malam hari ini seperti apa? Sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Karena kita bangga dengan Indonesia 2-0, Australia saja 2-0, Indonesia 2-0, permainan Indonesia luar biasa. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan, Mas-mas ini pulang pada malam hari ini dengan rasa seperti apa nih? Oh, senang sekali. Kami senang. Indonesia sama tidak dibantai, Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Luar biasa Indonesia. PSSI, terima kasih. Terima kasih Pak Erick. Terakhir ya. Timnas Indonesia. Teman-teman buat Timnas Indonesia, apapun hasil pertandingan ini, tetap kita dukung Indonesia dan kedepannya lebih banyak lagi negara-negara luar, negara-negara besar di sepak bola yang akan bermain di Indonesia. Mudah-mudahan Brazil, Portugal, dan kami tunggu di Indonesia. McAllister, Liverpool, hebat. Ini harapannya banyak ya akan main di Indonesia begitu ya, bukan hanya Argentina saja begitu ya. Terakhir ya, support untuk Indonesia yuk, untuk Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Itu tadi suasana seusai pertandingan justru tidak kalah ketika tadi proses pertandingan ini sebelum dimulai. Jadi tidak merasa kecewa, bahkan justru merasa bangga tadi kalau saya kutip sedikit. Jadi setidaknya itu bagaimana situasi seusai pertandingan Indonesia melawan Argentina ini dimulai digelar pada malam hari ini. Niti ya.